23 Maret jadi pertambahan usia bagi salah satu pria Aries di dunia hiburan. Ada Ferry Mariadi yang tahun ini genap menginjak kepala 5. Terkejut, Ferry merasa bersyukur bisa bertemu dengan angka 50 tahun dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saya tuh alhamdulillah senang banget loh bisa masuk ke umur 50 tahun tuh. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah kayak pecah telur gitu. Jadi waktu kemarin pas ulang tahun 49 aja, aduh bismillah nyampe Allah 50 alhamdulillah 50 tahun gitu dalam keadaan sehat pastinya. Semakin tua, rasanya euforia pertambahan usia semakin tidak terasa. Hambar dan terasa sama seperti tahun sebelum-sebelumnya. Tetapi, Ferry tidak menyangka akan diberikan kejutan yang sederhana, namun melekat di ingatan kenangan Ferry. Sang istri berhasil mengundang banyak teman-teman terdekat yang telah lama ia kenal untuk datang memeriahkan pesta kejutan ulang tahunnya. Sebenarnya nangisnya nangis terharu gitu, karena sahabat-sahabat saya yang sudah 30 tahunan lebih bersahabat bisa hadir. Terus teman-teman yang super sibuk dari Bandung, saudara saya dari Bandung bisa hadir hanya untuk ketemu saya. Ada beberapa bos-bos juga, bos-bos endorse saya, iklan saya juga hadir-hadir gitu. Ini kok istri saya bisa menghadirkan orang-orang terpenting dalam hidup saya gitu. Meskipun memang tidak hadir semua, tapi alhamdulillah bisa menghadirkan orang-orang yang unpredictable tuh bahkan yang ngebikin saya terharu dong. Di usia yang semakin melandai ke arah barat, Ferry bisa merasakan rasanya kembali bertemu teman semasa muda. Impiannya pun di tahun ini mendekati masa-masa seharusnya tak lagi aktif bekerja. Ferry dan Deswita berangan-angan memiliki rumah di pedesaan. Ya pengen yang pasti mau, pengen punya kalau target sih jujurnya saya tuh pengen punya rumah villa di desa. Entah itu. Kayaknya pengennya gitu nanti ya. Ya pengen kembali ke alam gitu. Gitu. Di Vera nggak usah karena dia terlalu MACHO. Nah pengen kembali ke alam, tinggal di Garut gitu atau di Tasik, terus dia tinggal yang dingin di lah, yang dingin ya, sejuk gitu ya, terus itulah tempat orang-orang tua lah gitu. Iya kan, tapi beneran iya ya, pengen jauh lah dari Jakarta. Mudah-mudahan dikasih rezekinya tuh berupa kesehatan, terus barokahnya, terus rezeki berupa materinya supaya kita bisa hidup di tempat yang bukan parah tapi nggak nyusahin orang. Iya gitu, nyusahin anak-anak terutama. Betul. Kalau kata orang, Ferry yang tengah memasuki usia kepala 5 seperti sekarang, bisa saja tengah dilanda mode puber kedua. Ditodong tangkapan mengenai lucuan puber kedua, Ferry tertawa dan sebut tidak merasa demikian. Enggak kan, kalau orang-orang bilang kan puber itu kan jatuh cinta gitu. Saya selama ini memang selalu jatuh cinta gitu. Jadi begitu, nah, kan saya udah punya istri, tapi kalau saya ngeliat yang cantik-cantik itu, saya jatuh cinta. Jatuh cinta, tapi yang cowok juga, aku jatuh cinta juga gitu. Ya susah lah kalau memang dibilang puber ya. Selalu puber lah kalau saya mah selalu menyukai ciptaan Allah gitu. Berkahlah menyukai ciptaan Allah. Deswita pun terlihat menanggapi dengan santai. Tidak ada yang berbeda dan berubah dari sikap juga kebiasaan Ferry sebagai seorang suami. Deswita punya cara jitu jika memang puber kedua akan mengganggu rumah tangga mereka. Ya puber kedua, gampang menanggapi puber kedua. Gue jual-jualin aja motornya. Aku minimkan saldo ATM-nya, ya kan, kita bikin dia susah. Kalau puber kedua itu kan harus pakai modal, ya kan, harus bermodal. Gak bisa cuma menang tampang doang. Siapa yang menyangka, justru di balik layar kaca dan juga kamera, Deswita buka cerita mengenai sosok suaminya yang semakin kesini terlihat semakin manja. Dibanding puber kedua pada jiwa muda yang menggelora, Ferry terlihat lebih bawel dan rewel saat berada di rumah bersama istri dan anak-anak. Kalau aku malah ngelihatnya pubernya itu bukan dengan kejiwa mudanya dia, justru semakin dia bertambah umur, pubernya itu adalah perubahan usianya adalah makin rewel soal penyakit. Dikit-dikit kerasa ini, dikit-dikit kerasa itu, dikit-dikit pengen harus minum obat ini. Oh ternyata mungkin pubernya lebih kayak gitu kali ya gitu. Lebih inilah, gitu. Lebih manja. Lebih manja sama istri gitu. Biasanya kan kalau dulu mah bisa sih. Kalau sekarang enggak, udah ibu di sini aja dah, malas deh. Entar rewel sih, lebih rewel. Kalau ke restoran gitu ya, ya pesen apa? Ya pesenin aja apa deh gitu. Lebih ke situ, lebih enggak mau mikirin yang gampang-gampang, udahlah ada bini gue ini gitu. Seperti kembali mengenang masa-masa muda bersama tanpa kehadiran anak, Ferry memang telah berencana liburan berdua saja dengan Deswita tanpa buah hati mereka.
kembali menghangatkan dan merekatkan hubungan keduanya sebagai suami istri, Deswita menyambut hangat ajakan dan rencana tersebut. Tapi pengen abis lebaran ini pengen berdua aja gitu sama istri, ke mana terserah, ke mana misalnya. Cuma luar kota aja ya udah ayu, atau ke keluarga ayu, yang penting berdua aja. Kayak tadi sih kalau selain kita jalan liburan, quality time apa? Kalau aku sih sama dia kayak tadi nih, karena hari ini hari libur, terus dia nanya kita mau pakai asisten gak hari ini perginya, gak usah lah kita berdua aja gitu. Jadi kayak gitu ngobrol yang mungkin gak bisa kita obrolin kalau kita lagi ada di rumah. Karena kan di rumah kan kita gak sendirian, ada orang tua, ada anak, ada asisten rumah tangga, kayak gitu. Jadi aku kayak gitu quality time-nya sama dia walaupun cuma kayak sebentar, tapi minimal harus seminggu sekali. Iya.